dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Karimun menyelenggarakan tablik akbar pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Isya sampai dengan selesai, bertempat di lapangan sepak bola Raja Ali Haji Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, dengan penceramah Buya Yahya dari Jakarta. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tertanda atas nama Bupati Karimun, Sekretaris Daerah Dr. Andes Muhammad